Jangan lupa.
Jarinya satu, jarinya. Ayo. Ya teman-teman, ini lokasinya ada di depan Tugu Pahlawan. Memang setiap hari Minggu selalu ada pasar kaget seperti ini. Jadi banyak pedagang-pedagang yang membuka lapak di pinggir-pinggir jalan, di kawasan jalan Pahlawan, kemudian jalan Indrapura, dan ini di jalan apa sih? Ini Indrapura ini. Nah, memang pasarnya memang pagi sampai nggak terlalu siang seperti itu. Di sini memang barang-barangnya murah-murah sehingga tetap dijadikan pusat keramaian oleh masyarakat yang belanja. Saat ini calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Ibu Khofifah Indar Parawansa sedang turun menyapa masyarakat di Pasar Kaget Indrapura ini. Beliau memanfaatkan keramaian dan kepadatan masyarakat di Pasar Kaget. Kampanye membagi-bagikan kaos, membagikan kerudung untuk yang perempuan, sekaligus untuk kampanye seperti itu. Bye. Bagi sahabat sore yang belum tahu, kalau misalnya pemilihan gubernur Jawa Timur akan dilangsungkan pada tanggal 27 Juni. Jadi tinggal 3 minggu aja nih kampanye. Sehingga pasangan calon Khofifah Emil sekarang sedang memaksimalkan proses kampanye jelang pemilihan coblosan di tanggal 27 Juni mendatang. Ini ya. 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 Ini ya.
Tak ngono yo. Nomor 1, Bu. Ada yang mau? Iya, enggak apa-apa, Bu.